Hola semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Alhamdulillah, 4 syarat buat Syamsul jika mahu kembali kepada Puteri Sarah. Kemelut rumah tangga Syamsul Yusof dengan Puteri Sarah sampai hari ini masih lagi jadi buah mulut masyarakat. Lagi-lagi, makin nak dekat dengan tarikh kes tuntut cerai dorang, makin ramai yang sangka dorang ni memang akan bercerai. Kalau korang ingat lagi, tahun lepas Sarah sendiri pernah cakap ada syarat kalau Syamsul nakkan kebenaran untuk bermadu. Kata Sarah dalam IG story, dia nakkan duit RM10,000 tiap-tiap bulan, banglo sebiji dan kereta BMW sebiji. Cukup semua tu tak balik pun tak apa. Tapi dia cuma bergurau je lah. Sebab kita pun tahu Sarah sendiri pernah cakap yang dia tak rela bermadu dan bukannya anti poligami. Cik Kiha buka semula cerita ni sebab jumpa satu video dalam TikTok yang di-share oleh seorang netizen yang merupakan seorang peguam syar'i negeri Kelantan. Dalam video, peguam itu jelaskan kalau isteri rela bermadu, ada 4 perkara yang perlu isteri buat. Pertama sekali, isytihar harta sepencarian. Kalau suami ada beli atau simpan harta sepanjang berkahwin, isteri boleh tuntut harta tersebut sebagai harta sepencarian. Boleh juga direkodkan sebagai persetujuan untuk suami kahwin dua. Untuk isteri kedua, suami kenalah cari dan bagi harta lain yang baru. Barulah adil. Kedua, ketiga, mohon nafkah diri dan anak-anak. Kalau sebelum ni isteri ada satu je, tak kisah sangat nak tanggung nafkah anak sorang-sorang. Mungkin tak nak berkira dengan suami. Tapi lepas ada madu, kena minta mahkamah tetapkan berapa nafkah anak dan diri setiap bulan. Ini penting sebab suami pun manusia, kadang-kadang lupa tanggungjawab. Yang lebih teruk lagi, sengaja abaikan. Dan keempat, hak giliran bermalam. Suami kena adil bukan je dari segi duit dan zahir, tapi keperluan batin termasuklah perhatian, kasih sayang dan masa untuk isteri pertama. Jangan sampai masa tu tumpu untuk bini baru je. Itulah dia yang Cik Kiha nak sampaikan kali ni. Manalah tahu benda ni membantu untuk perempuan dekat luar sana yang rela suami kahwin dua? Hihihi. Jumpa lagi dalam video yang lain ya korang. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.